Ya Rabbi qad ghafilna wa kulluna tama'un fi 'afwin wa fi karamin wa fi جنة مع سيد البشر ندعو. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Maka surat 295. Nabi Adam alaihi salam berwasiat kepada puteranya 5 perkara dan menyuruh supaya anaknya mewasiatkan juga kepada putera-puteranya dan seterusnya. Ini wasiat Nabi Adam kepada anak-anak dia. Lepas tu dia suruh anak-anak dia tu wasiatkan pula kepada anak cucu dia dan seterusnya kepada kita. Awwaluha kulli auladika la tatma'innu bid-dunya fa inni itma'nantu bil jannah al-baqiyah falam yardallahu minni wa akhrajani minha. Yang pertamanya, katakanlah kepada putera-puteramu, kamu jangan berasa tenang dengan dunia ini. Maka saya ketika berasa tenang dengan syurga, Allah tidak reda dan mengusir saya daripadanya. Nombor satu sekali, jangan rasa tenang dengan dunia. Dunia ada tipu daya dia. Sebab itu maknanya untuk mengelakkan daripada tipu daya dunia, dia kena ada orang panggil pengikat dia. Pengikat dia ialah tazkirah dan juga kuliah yang diambil, disedut daripada Al-Quran, hadis. Itulah pengikat dia. Yang kedua, katakan, okay, saya buat contoh lah supaya tuan-tuan nampak. Dunia ni dia orang panggil kita tak boleh tenang. Kadang-kadang kita rasa tenang dengan dunia. Kita ambil contoh, kita orang lelaki, anak-anak kita ke, bila dia nak kahwin, panduan agama ni cukup cantik dah. Nombor satu, tengok agama. Nombor satu sekali, tengok agama. Walaupun kita tersilau dengan keturunan, dengan harta bakal isteri kita, apa ni, anak kita ke, kita sendiri ke, kita tersilau tu semua. Tetapi dari sudut agama, panduan agama dia kata nombor satu, tengok nombor satu dulu. Apa dia? Iaitu agama. Fazbar bizati din. Tengok hak agama, taribat yadak, kamu akan hidup berkat. Jadi apa dia? Kalau kita tak tengok pada panduan agama ni, maka kita rasa tenang macam mana? Tenangnya mungkin orang lelaki dia nak comel. Jamal, comel dulu. Dan berapa ramai orang lelaki nak cerai isteri dia yang comel? Setakat ni hak saya duduk jumpa lah, rasa-rasanya zero lah. Hak mari nak bercerai ni kan, suami dia mengadu, dia kata kuat sangat agama isteri saya. Tak ada. Ada satu tu, tapi ini cerita lama lah ni, tahun 90-an. Memang comel bini dia. Dua-dua pula tu mari depan saya. Itu satu kes yang saya kira paling hebat lah. Ada banyak kesnya apa dia? Suami mari mengadu, isteri tak mari. Entah betul tidak cerita suami, kita pun tak tahu. Kadang-kadang isteri mari mengadu, kita pun tak tahu aduan dia tu betul ke tidak. Cuma adalah teknik kitanya, bila dia mari mengadu, kita panggil suami dia pula pergi borak. Ada, kita buat macam tu. Tetapi yang paling sedap sekali, orang buat mengadu nak kelahi ni, nak pisah ke apa dia, dalam konteks suami isteri ni, dua-dua mari. Dua-dua mari, senang. Isteri kata, isteri comel ni, comel, betul-betul comel.
Dia kata, saya ni, suami saya selalu tampar saya, kadang-kadang terajang saya. Ha, depan suami dia. Ha. Kita tanya, suami dia pula bukan handsome langsung pun. Langsung tak handsome. Cuba bayangkan, boleh dia buat kepada isteri dia, yang comel lah orang panggil, dan dalam keadaan dia tidak handsome. Eh? Bila tanya suami dia, dia kata memang betul. Dia tak boleh nak buat apa lah. Kalau dah betul, dia kena ngaku lah. Sebab isteri ada. Dia kata memang betul. Dia kata, saya pun tak tahu kenapa saya jadi gitu. Tapi saya sensitif, dia kata. Eh? Jadi nak ceritanya tuan-tuan, ini maknanya yang problem ni suami ya. Tetapi saya tengok tuan-tuan, bila kita cuba bagi jalan penyelesaian ikut cara agama lah ya. Kita kata ginilah maknanya, kalau boleh try dulu, saya kata dua-dua ni kalau boleh pakat semai ajab lah, supaya rumah tangga jadi tenang. Bila saya kata gitu, dia jadi termenung. Dua-dua termenung. Bila tanya kenapa, masalah ini cerita panjang lah, rangka-rangka cerita ini. Maknanya dua-dua ni akhir sekali mengaku tak reti baca Fatihah. Dua-dua. Ya? Jadi kitanya nak suruh semai ajak supaya dia aman sikit kan. Tapi kalau ada dua-dua tak reti, Fatihah, Fatihah tak reti. Ha, itu satu kejutan lah. Ya? Dan memanglah yang perempuan tu pun datang, ialah menanya tak tudung ke apa benda. Ha, tapi saya nak ceritanya, kalau sekiranya kita memilih dunia sangat, dunia ni comel, dunia ni indah ya? Maka kalau kita pilih dunia dalam konteks perempuan tadi, pilih kerana comel, itulah jadi dia ya? Itu saya tak ambil lagi yang jenis kes comel ada, kemudian keturunan ada, lintang pungkang juga. Yang kes ni isteri buat hal, sebab dia rasa apa, dia orang kaya, lepas tu dia comel. Engkau cakap aku ada apa ni, ada orang lain lagi nak. Ya? Tapi kalau ada agama tuan-tuan, setakat ni lah, setakat ni tak ada suami mari mengadu pasal isteri dia ni kuat sembahyang. Tak ada. Saya nak cerai bini saya sebab kuat sembahyang. Tak ada eh. Ha, jadi zero lah. Ha, tapi kalau kes kerana mak pak dia kaya, keturunan kaya lah, orang panggil keturunan kaya comel, ini boleh bagi persen lah, persen. Hok mari jumpa tu, kalau kita buat persen, percentage dia 70%. Ya. Nombor dua, katakan kepada mereka, jangan menurutkan hawa nafsu wanita. Kerana sesungguhnya saya telah menuruti hawa nafsu wanita, sehingga makan pohon yang dilarang dan menyesal. Nabi Adam, dia cerita ini pengalaman dia. Dia kata, aku ni yang jadi keluar daripada syurga ni sebab duduk turut perangai wanita lah. Ya. Dia merengek apa benda, suruh pergi dekat pohon kuldi nak makan tu. Aku ikut. Ya, kalah dengan perempuan. Sebab tu dalam situasi suami ataupun lelaki ni, dia mudah kalah dengan perempuan. Perempuan ni sebenarnya dia punya power dia cukup tinggi. Boleh mencorakkan kehidupan suami dia. Sebab suami dia kalah dengan isteri. Kalau dia gosok belakang, bang pergilah masjid. Kan cantik. Daripada duduk gosok belakang gi apa ni Tesco ke ataupun gi mana-mana beli entah lintang pukang apa tu berhutang. Eh? Jadi kebanyakannya orang rumah, isteri yang tak ada agama, digunakan power dia untuk merosakkan kehidupan dia suami isteri. Tapi alangkah baiknya kalau digunakan kuasa dia, kelembutan dia, gosok belakang suami dia. Suami dia ni nampak liar dengan surau masjid, gosok. Dia akan kalah. Dan saya pernah mengajar isteri yang mana suami dia tak jahat, cuma liar sikit dengan surau tu je. Ya. Semayang, dia cerita semayang. Dia ni oleh kerana ada agama sikit, dia kata kalau boleh naklah tengok suami tu pergi surau, suka hati kita. Saya cuba ajar, saya kata orang perempuan ni ada power. Suami, orang lelaki akan kalah dengan power yang ada perempuan tu. Pujukkan dia tu. Cuba guna, memang jadi. Ya. Baik. Tiga. Tiap amal yang hendak dikerjakan harus kamu perhatikan akibatnya. Sebab andaikan saya memikirkan akibat, maka saya tidak akan terima akibat ini. Saya masa, ya maknanya dia kata kalau boleh bila nak buat satu benda tu fikir. Sebab kalau saya mikir, dia kata saya tak akan keluar daripada syurga ni. Betul lah saya kena pujuk oleh isteri supaya pergi dekat pohon khuldi. Padahal orang lain tu semua Tuhan bagi belaka. Pohon khuldi je jangan pergi.
Tapi saya dipujuk oleh isteri, saya pergi. Masa saya dipujuk tu, berasa nak pergi tu, saya boleh break lagi kalau saya mikir. Tapi oleh kerana dipujuk, berasa nak pergi, pergi terus. Tanpa memikirkan akibat dia. Tanpa memikirkan itu pohon yang dilarang oleh Allah. Maka bila saya tak mikir akibat dia, saya pergi. Akhir sekali saya keluar daripada syurga. Empat, jika hatimu tidak tenang, maka hindarilah perbuatan itu. Sebab saya ketika akan makan pohon larangan itu goncang hatiku, tetapi tidak saya hiraukan, maka saya menyesal. Oh, dia ini dipanggil perasaan hati dipanggil. Biasanya kita nampak satu benda ni, dia bagi ada lintasan hati. Kadang-kadang Tuhan pun bagi, terutama sekali orang yang dekat dengan Allah Ta'ala ni, dia Tuhan bagi benda-benda lagu tu. Nak pula kalau dia nampak satu benda yang besar, dia semayang sunat istikharah dulu, Tuhan bagi. Tak semestinya, kadang-kadang kita istikharah ni, saya duk perhati, orang memahami istikharah ni mesti mimpi. Tak. Istikharah ni dia kadang-kadang mari dalam bentuk kecenderungan. Cenderung. Istikharah nak berniaga, nak berhenti. Nak berhenti makan gaji. Tak tahan dengan tension, dengan tekanan orang politik ke. Ada polis dia. Dia kata, hak kami buat ni, dia kata, hak untuk pembangkang ni, sebenarnya bukan kami, dia kata. Arahan bawa orang politik, dia kata, tak tahan, dia kata. Lagu mana nak buat? Saya kata, ikut dah kerja situ, dia kata. Tapi kalau berasa dah tak tahan, istikharah, kebetulan dia menega. Isteri dia tu menega. Dah isteri pandai menega, kata, berhenti, cuba istikharah berhenti. Okey ke tak? Tak tahulah dia istikharah ke tak. Tapi dia memang rapat surau. Sebab tu dia berasa lagu tu, dia rasa terbeban. Kerja dia ni orang suruh buat jahat. Hak lah, hak baik tu okey lah. Hak time mananya suruh buat benda yang orang panggil kadang-kadang tak elok lah. Tak? Orang nak ceramah pergi kacau. Dia berasa tak elok sebab dia mari surau. Tuhan bagi hati dia goncang. Tak elok tu. Tapi dia pula mikir, ini arahan. Sistem uniform mesti ikut arahan. Askar ke tentera ke apa benda kan semua. Jadi dia berasa tak sedap. Tanya kita lagu mana? Dah kerja situ kena ikut arahan. Cuma kata minimalkan dia. Kadang-kadang ikut arahan boleh minimalkan dia. Jangan kita maksimalkan. Orang suruh maknanya buat 40, kita pergi buat 60. Minimalkan. Selagi mana boleh minimal. Kalau bos tanya dah buat dah. Itu cara dia. Tapi kalau tak boleh juga, rasa hati tak sedap, kata berhenti. Sebelum berhenti, istikharah. Tolong isteri developkan bisnes isteri tu, buat sama-sama, okey. Lepas tu saya tengok memang dia berhenti. Tapi dia istikharah ke tak, saya tak tahu. Okey. 6 apa 5, bermusyawaratlah dalam semua urusan, sebab andaikan saya mesyuaratkan dengan malaikat, tidak akan terkena akibat ini. Dia kata yang kelimanya, saya kalau saya mesyuarat lah, masa tu nak mesyuarat dengan anak bini tak padan, mesyuarat dengan malaikat. Kalau saya mesyuarat dengan malaikat hari tu, bincang tanya malaikat, lagu mana ni, berasa nak makan pohon khuldi, buah khuldi ke apa benda. Kalau tanya pandangan malaikat, malaikat boleh peringatkan kan? Tak boleh kan, banyak lagi pohon-pohon, buah-buah ada dalam syurga ni, kau boleh makan. Maka hak mana boleh makan? Hak tu jangan, adalah sebab kenapa Tuhan kata jangan pergi tu. Jadi dia kata, kalau aku mesyuarat, dia kata aku tak menyesal, dia kata aku tak akan buat benda ni. Jadi benda ni Nabi Adam dia wasiat pada anak dia. Lepas tu dia minta anak-anak dia pun wasiatkan kepada anak cucu, mana kita lah ya? Amalkan, ingat pada benda ni ya? Wallahualam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina al ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin.